Akibat diguyur hujan deras, Sungai Cisanggarung di Desa Pekauman, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes meluap hingga menggenangi ratusan rumah warga sejak Senin pagi. Bahkan limpasan tanggul Sungai Cisanggarung meluas ke Desa Losari Kidul. Genangan banjir terparah berada di Desa Pekauman yang berbatasan dengan tanggul Sungai Cisanggarung dengan ketinggian banjir setinggi lutut orang dewasa. Solihin, salah seorang warga, mengaku air mulai melimpas pada pukul 5.30 Senin pagi setelah sebelumnya diguyur hujan deras. Ini sungai dari Cisanggarung meluap dari batasan Desa Pekauman. Pas tepatnya ini ya sekitar jam tengah enaman, Pak. Tengah enaman. Emang sebelumnya wilayah Losari diguyur hujan atau gimana, Pak? Gimana? Wilayah Losari diguyur hujan atau gimana kemarin? Oh, sering, Pak. Ya, kemarin-kemarin juga. Tahun kemarin begini, cuma nggak kayak begini, Pak. Berarti ini tahun ini lebih gede ya, Pak? Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Brebes, Nusi Mansyur, mengatakan pihaknya telah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum jika genangan banjir meninggi. Banjir kali ini terjadi akibat pendangkalan di Sungai Cisanggarung. Kalau desa yang terdapat sementara laporan yang ada itu dari di sini Pekauman, kemudian Losari Lor, kemudian di Babakan juga. Tapi ini Losari Kidul juga sedikit, tapi alhamdulillah tidak masuk ke rumah ya. Jadi masih ada di jalan, ada beberapa yang halamannya dapat terendam, tapi insya Allah aktivitas penduduk tidak terganggu. Kami sudah siapkan sebetulnya kalau nanti ada pengungsian juga. Hingga Senin siang, banjir masih menggenangi ratusan rumah warga dan akses jalan kabupaten. Warga korban banjir berharap pemerintah segera melakukan penanganan darurat dengan melakukan perkuatan tanggul di sepanjang Sungai Cisanggarung. Trihandoko, RCTV, Brebes.